Berikut ini cara untuk yang namanya mengunci jaringan di HP Realme. Jadi langsung saja berikut ini caranya. Kalian buka dulu Play Store, kemudian pilih bagian pencarian ini. Pencarian di sini ketik saja radio info seperti ini. Radio spasi info. Pilih aplikasi yang ini. 4G only Android 11 Plus. Ini 56 KB saja size-nya, sangat ringan. Buka aplikasinya. Tapi sebelum itu cek dulu di sini di setelan jaringan dan internet. Kemudian pilih jaringan seluler. Di sini lihat kalian menggunakan kartu di SIM berapa. Biasanya itu kalian akan tahu panggilan. Nah, kalau HP Realme ini agak sedikit berbeda untuk mengetahui. Intinya kalian harus tahu kalian menggunakan kartu internet di SIM berapa kalau kalian pakai dua kartu. Kebetulan ini cuma satu, jadi buka aplikasinya. Kemudian di sini ada pilihan PON 1 ini SIM 2, PON 0 itu SIM 1. Kalau PON 1 ini SIM 2. Nah, setelah itu untuk menguncinya kalian lihat di bawah setel jenis jaringan yang disukai. Ini bawaannya GSM, WCDMA, LTE. Jadi kalau mau mengunci 4G di sini LTE only. Nah, nanti yang masuk cuma jaringan 4G, tapi kita tidak bisa nelpon keluar atau menerima panggilan masuk karena ini jaringan khusus internet saja. Kalau untuk mengembalikan lagi, ubah di sini. LTE GSM, WCDMA, LTE. Jadi silakan dicoba, semoga bermanfaat.